أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ليس هذا الناس والناس رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Lawain yung ngungon.
pada mangandam. Amin. Alhamdulillah. Amin. Iki ana sing laporan jare ana bocah kelangan lawuh. Papa. Kelas teman. Terus sing ana lawuh durung? Amin. Oleh sing siapa to? Amin. Weh, bocah pinter. Eh, Pak Guru pantakon, kon ora kena boroh. Niki sing pernah lalu siapa? Kon sing iki jam? Kon mat? Kon rit? Kon biskit? Kon yang betna? Kon? Oh, saya kasih ngaku deh. Pak Guru kan mau maning. Sing orang aku bakale sing betna tuli boroh orang aku bakale wetenge lara. Eh, kon? Eh, mana jaluk maaf karo Nazrin? Eh, ada maning-maning ya? Eh, saya iki pada siap-siap sholat isya. Eh. Nahdlatul Ulama. Tahu NU? Kepanjangannya apa? Nahdlatul Ulama. Iya. Konong NU gudu. Wong NU ya? Iya. Nah, sekarang kita akan belajar kisah dari siapa tuh namanya? Kiai Haji Faqih Masku Mambang. Ya. Sebelum dimulai, Kakak baca basmalah dulu ya, biar ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berbicara mengenai kisah teladan ulama Nahdlatul Ulama, dalam hal ini itu kisahnya Kiai Haji Faqih Mas Kumambang. Ya, monggo ini disambil baca, disambil mendengarkan. Iya. Iya ya, oke. Nah, di sini itu dalam kerungnya itu ada beduk dan kentongan. Apa sih beduk dan kentongan? Nah, di sini ada bedanya beduk sama kentongan. Iya, iya. Kalau beduk yang besar, kalau yang kentongan yang kecil ya, yang ya iya itu kentongan. Kalau beduk, duduk. Iya, itu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dari kisah Kiai Haji Mas Kumambang. Iya. Ayahnya itu bernama siapa ayahnya? Kiai Haji Abdul Jabbar dan ibu Nyai Nursimah. Iya. Kiai semua ya. Kalau ibu Nyai itu berarti bojonya Kiai, manggilnya ibu Nyai. Iya. Kalau udah di pesantren tuh.
Ibu Nyai siapa gitu ya? Iya, kayak di Lirboyo tuh ada deh. Ibu Nyai Zam-Zam. Terus nih saya lanjut. Nah, di sini kita lari ke urusan kentongan. Nah, Kiai Faqih ternyata memiliki hubungan sangat akrab dengan Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari karena senasib dan seperjuangan dalam mencari ilmu agama yang sama. Hubungan mereka pun Aja dulu yuk. Oh, jam dulu pengen sholat tahajud ke. Ajaklah lainnya datang dulu. Masa doa di situ. Kata apa lo ya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Tangi. Tangi.
Allahul Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ibu bisa berjumpa langsung dengan kalian ya di Majlis Ta'lim Maradatul Muhibbin yang sangat cantik ini. Kalian suka di sini? Suka atau suka banget? Oke. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, Ibu punya pantun. Siap? Nanti bilang cakep, gitu ya. Buah belimbing, buah tomat. Cakep. Rodotul muhibbin, pancen hebat. Cakep. Ulangi ya. Buah belimbing, buah tomat. Cakep. Rodotul muhibbin, pancen hebat. Ulangi. Rodotul muhibbin, pancen.
goreng tempe, goreng bakwan. Dikasih saus tiram, let. Rodotul Mohibin punya santriwan, cak. Para calon cendikiawan, he. Oke, mana tepuk tangannya? Masih